Pemirsa, Vision Plus secara resmi bekerja sama dengan perusahaan provider telekomunikasi PT Smartfren Telkom TBK. Kedua perusahaan sepakat memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan setianya. Penanda tanganan MOU menjadi awal dimulainya kerjasama antara Vision Plus dengan PT Smartfren Telkom TBK. Kerjasama terkait akses konten premium ini dinilai akan menguntungkan pelanggan perusahaan. Saya harap kalau Smartfren bisa memberi fasilitas yang luas dan terjangkau untuk menonton tayangan Vision Plus kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama untuk pelanggan Smartfren. Dan dari kerjasama ini juga memberikan exposure kepada Vision Plus sendiri, karena otomatis ya kita akan tap into Smartfren punya target audience. Dengan adanya Vision Plus ini, yang diberikan nanti secara gratis kepada seluruh pelanggannya Smartfren. Ya, jadi ini mereka mendapat gratis ya. Jadi punya channel TV sendiri di handphonenya, ya punya channel video sendiri di handphonenya. Untuk mendapatkan akses eksklusif untuk konten-konten video serta channel unggulan Vision Plus, pelanggan Smartfren cukup download aplikasi Vision Plus dan memasukkan nomor Smartfren miliknya. Para pelanggan Smartfren akan memiliki hak siar khusus untuk berbagai kompetisi olahraga. Salah satunya Badminton World Federation yang dapat disaksikan secara eksklusif di platform streaming milik MNC Group ini. Dari Jakarta, Steven Patinama, Abdul Rashid melaporkan.